Hai Wibu, sudah lama kita nggak ketemu ya Wibu. Udah berapa hari ya gua nggak showcase texture pack untuk kamu. Mungkin kamu agak sedih saat gua nggak showcase texture pack untuk kamu. Dan hari ini gua bakal nge-showcase langsung 3 texture pack untuk kamu. Iya, aku tahu kamu Wibu kan? Iya, buat kamu yang Wibu, aku bakalan kasih hadiah untuk kamu. Salah satunya texture pack ini guys. Ahai! Dan mungkin texture pack yang ketiga itu texture pack Mikasa, nggak bakalan gua showcase. Texture pack itu nggak baik untuk kalian ya anak-anak. Oke, jadi kita langsung aja mulai ya guys, let's go to the go. Untuk texture pack pertama yaitu texture pack Sayu 16 kali with waifu. Oke, jadi dari pertama kita bakal nge-showcase dari ininya dulu cuy. Apa ini? Armor, dari armor ini ya itu berubah banget. Dan ya ini agak gelap-gelap gitu cuy ya, yang rantainya dan ironnya ya biasa kayak texture pack yang PvP pada biasanya. Dan ini dia texture pack diamondnya. Dan texture pack ini kita ada ini ya cuy ya, nih kayak apa itu ya, kayak yang nutup-nutupin wajah kita itulah ya, pokoknya kayak gitulah. Curinya itu kayak gitu cuy, biasa aja sih. Oh, ada ininya cuy ya, ada kayak loading-loading gitunya cuy. Tapi yang ini langsung item ya guys ya. Oke, ada sih, ada tuh ada ya. Kalau yang ini kelihatan jelas banget cuy ya. Dan dari airnya itu biasa apa diubah ya? Kayaknya biasa sih. Ya agak diubah dikit aja sih, agak transparan dikit gitu cuy. Dan di sini ada lavanya merah banget ya, merah merona. Dan ini adalah apple cuy. Kita makan apple. Kita pakai enderpearl-nya. Warna biru banget enderpearl-nya guys. What? Biru banget enderpearl-nya ya guys ya. Oke, di sini adalah panahnya cuy. Ya mungkin biasa aja sih panahnya sih ya, nggak berubah banget gitu cuy. Oke, kita langsung aja lihat di sini dari pedangnya cuy ya. Oh my god, pedangnya short banget cuy. Dan pedangnya tuh lancip di bagian situnya. Ya kita lihat ya, gua enggak tahu cara jelasinnya gimana. Diamond sword-nya kayak gitu cuy. Golden sword-nya kayak gitu cuy. Iron sword-nya kayak gitu cuy. Stone sword-nya kayak gitu cuy. Dan wooden sword-nya kayak gitu. Artinya yang kontras ya, kalau nggak salah kontrasnya itu ditinggiin banget ya. Ini tuh texture packnya kontrasnya agak ditinggiin. Dan ini juga nih apa namanya nih ya, yang inilah pokoknya guys ya, nih diubah kontrasnya cuy, agak dibesarin gitu ya. Buat kalian yang editor pasti ngerti lah ya. Dari sini kita bakalan coba acara nyiksa menyiksa cuy. Duar. Oke, ternyata nggak diubah guys ya, good job, ternyata nggak diubah. Dan di sini gak diubah juga, seharusnya transparan biar kita enak PvP-nya guys. Dan kalau kita pakai armor kayak gini ya, kalau kita pakai armor, oke, kayak gini. Dan helmet armornya itu ada yang itu lah, pokoknya kalian tahu lah pasti ya. Ini dia guys, dari wallnya cuy ya, dari wallnya kayak gini guys ya, nggak diubah banget wallnya, nggak diubah sekali skynya. Teng. Oke, jadi dari skynya itu keren banget, dia jadi lagi jongkok. Oke, jadi di sini ada dia dan ada dia ya. Ya udah pokoknya ada dia dah. Oke, kita lihat kalau malamnya cuy ya. Let's go. Kayaknya ngegelap doang. Oke, udah gua kira bakal ngegelap doang cuy ya. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke texture pack kedua. Mati. Duar. Untuk texture pack kedua yaitu texture pack Nekuzo-chan. Siapa yang nggak tahu Nekuzo-chan? Yang nggak Wibu nggak tahu, yang Wibu pasti tahu. Oke, ini dia guys texture pack Nekuzo-chan. Ya mungkin agak mirip 8x8 kali ya, tapi ini itu texture pack 16 kali cuy. Lihat ini texture pack 16 kali. Ya walaupun 16 kali, ini texture pack yang membuat FPS kalian lebih maju cuy. Ya gua yakin FPS kalian akan lebih maju menggunakan texture pack ini. Texture packnya kayak 8x8 soalnya guys. Oke, itu ada baterainya cuy ya. Jadi kita lihat lagi dari armornya ya guys ya. Dari armornya tuh kayak gini. Ya biasa aja. Dan di sini armor diamondnya tuh warna emping cuy. Ngancurinnya kayak ada baterainya gitu cuy. Tuh lihat sendiri ya guys ya. Oke. Airnya tuh transparan banget dan nggak mengganggu saat kita mau ngancurin bed orang cuy. Oke, di sini lavanya berubah sih menurut gua ya, agak berubah dikit gitu cuy. Dan di sini kita bakal lihat dari golden apple-nya cuy. Dari ini apple-nya, golden apple-nya, enchant wish, ender pearl-nya guys, ada Nekuzo-chan guys. Cuing.
dan Enchanted Golden Apple ya guys. Di sini kita bakalan lihat yaitu panahnya yang enggak berubah, cuma arrow-nya doang pas ditarik itu berubah cuy. Jadi kita lihat lagi dari sininya, dari pedangnya cuy ya. Ini dia. Ini dia stone sword-nya. Itu dia, kalian lihat sendiri. Emping. Cemennya panjang cuy, dan TNT-nya gak ada tulisan. Buat, nah kan bener banget kan, ini Nekuzo-chan ini tuh 8x8 cuy ya. Ya mungkin ini bakal ngebuat texture pack in, membuat Minecraft kalian gak nge-like cuy. Dari acara nyiksa-menyiksanya lagi cuy ya, kita lihat lagi acara nyiksa-menyiksa Duar. Oke, berubah ternyata ya guys ya, kayak ada kotak-kotak gitu cuy ya. Itu ada kotak-kotak merah gitu ya, keren banget sih. Nah ya guys ya, kita pakai diamondnya yang dimana emping-emping gimana gitu kan ya guys ya, emping gimana-gimana gitu kan. Oh my god. Ini dia dari wallnya. Kelak sendiri wallnya. Ya banyak wall yang kayak gini, ini pasti di copy guys. Chan-nya ya, bersedihlah kalian wahai wibu bahwa sky-nya tidak ada Nekuzo-nya. Cuma ada sky-nya doang, gak ada Nekuzo-nya. Nangis, nangis. Nangis, cepat nangis. Jadi kayak gini aja Nekuzo-chan-nya, texture pack-nya. Dan buat texture pack ketiga, kalian jangan harap gue bakalan showcase. Soalnya kalian bakalan kena marah-marah kalian kalau nonton. Iya, kalian bisa download sendiri aja dah. Soalnya ini Mikasa. Kalian suka Attack on Titan kan? Pokoknya gue gak mau showcase Mikasa guys, soalnya itu gak baik untuk anak-anak. Kalian bisa download sendiri aja di deskripsi guys. Oke, jadi ya udah guys. Sampai jumpa di next video guys. Goodbye.